Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di channel Jumi Petani Gunung. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, kesempatan hari ini saya sedang mencari-cari bahan bonsai di pinggir jalan ini. Ini jalan di perkampungan. Di sini saya sudah menemukan bahan bonsai lantana. Ini lantana, bunganya pink. Tapi ini saya mau mencari bahan bonsai waru. Lantana banyak banget di sini. Tapi saya mau melihat bahan bonsai waru. Nah, kalau lantana ini banyak di sini. Tapi saya mau melihat bahan bonsai waru ya. Kemarin saya lihat di sini ini. Ini ada waru ini. Nah, ini. Ini waru ini. Ini pohonnya di sini ada banyak sekali. Ini mencari yang karakternya lumayan bagus untuk di bonsai ya. Ini ada di bawah. Tuh. Ini waru semua, cuman belum berkarakter. Kita cari di sebelahnya lagi, siapa tahu ada yang lebih berkarakter. Nah, itu ada gede itu. Nah, ini waru gede. Nah, ini nih batangnya. Ini bisa dipotong, ini bisa dibonsai. Ini gede ini. Gede itu. Coba kita lihat lagi yang lain. Kita cari yang lain dulu. Ini di pinggir jalan perkampungan ini. Ini di pinggiran. Banyak pohon sak. Nah, itu juga ada waru itu. Gede sekali pohonnya. Ini ada waru juga. Banyak bahannya, cuman karakternya belum begitu bagus. Jadi kita cari yang bagus dulu. Mohon maaf suara saya agak serak-serak karena baru sembuh dari sakit nih. Sudah 3 minggu saya sakit. Makanya ini baru bisa bikin konten lagi nih, insya Allah nanti selanjutnya lancar ya. Nah, di sini ada ini. Nah, ini waru nih. Nah, ini karakternya bagus ini. Ini cocok nih buat bonsai ini. Nah, ini waru daunnya. Nah, ini bahannya, ini bahan bonsai ini. Ini bagus karakternya, ini karakternya lumayan bagus. Ini cocok ini untuk di sini. Ini meliuk sekali ini. Tuh, meliuknya ini cocok nih. Nah, ini nanti motongnya dari sini. Nah, kita tanam dari sini, potong sini yang ditanam ini. Oke, lanjut. Ini bahan waru ya. Nah, ini bagus ini. Oke, waktunya sudah siang.
dan merasakan panas sekali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu ya teman-teman. Ini pemula, jadi baru mulai lagi, jadi belum bisa lama-lama ya. Badannya belum terlalu fit. Oke. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.